nama saya Deddy, 62 tahun, jabatan sekarang itu Ketua Pengurus DKM Masjid Assalam Dusun Golak Bande, Desa Golak, Kecamatan Parumbangan, Kabupaten Ciamis. Sementara ini kami ngambil dari lewat PDAM, tapi pada prinsipnya PDAM memang ada, cuma ketika musim kemarau atau hujan deras itu kalau hujan airnya putih atau keruh, kalau kemarau tidak ada, jadi tidak ada sama sekali. Sementara ini kalau ngambil air untuk alternatif, kami minta dari punya warga atau punya masyarakat, kebetulan di belakang masjid itu memang dia ngambil air dari mata air sendiri, dari tanah milik sendiri, dan walaupun volumenya kecil, tapi kami masih bisa untuk sementara menanggulangi kekurangan, khususnya untuk bubuk saja itu ambilnya dari sana. Rata-rata mungkin per hari bisa, itu kebetulan kapasitas toren kami yang ada itu 800 liter ya, 800 liter itu hampir 3-4 galon rata-rata satu hari. Kalau diperata-ratakan ya, tapi ketika Jumatan atau mau hari-hari besar itu lebih dari 4-5 liter. Kalau aktivitas tentang ya walaupun kalau untuk pribumi masih bisa di rumah dulu baru berjamaah masjid, itu yang dikhawatirkan karena banyak penata, masjidnya masjid singgah ya, termasuk masjid singgah, masjid jami, masjid umum, memang kami terbuka untuk umum sehingga kami suka apa namanya ya, prihatin gitu dengan kekurangan air itu untuk wudu aja hampir ya susah lah gitu.